Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Welcome to my channel. This is Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu cara install dan menggunakan aplikasi desain interior atau desain rumah di laptop atau PC gratis dan mudah. Jadi aplikasi ini gratis ya guys, dan cocok untuk para desainer pemula. Oke, langsung saja menuju ke caranya. Di sini buka dulu aplikasi Google Chrome. Nah, lalu menuju ke halaman Google. Nah, di pencarian Google ini tuliskan saja Planner 5D. Planner 5D. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, di halaman ini silahkan pilih yang paling atas, Planner 5D House Design Software. Ini ya. Oke, saya klik yang atas. Nah, sampai di halaman ini langsung saja pilih Start Now. Nah, oke, sampai di halaman ini ada 5 pilihan, Start Form, Smart Widget, Upload Plan, Templates, dan Hire a Design. Di sini saya pilih yang pertama saja, Start From Scratch. Yang ini ya. Oke, saya pilih yang pertama, Start From Scratch. Nah, sampai di halaman ini Anda perlu sync up ya, atau daftar dulu. Di sini ada 2 pilihan, Personal Use dan Profesional. Pilih saja yang Personal Use. Oke, klik sync up. Nah, sampai di halaman ini Anda diharuskan untuk sync up ya, atau login. Di sini saya menggunakan email Google saya ya. Oke, akun Google saya. Di sini sync in with Google. Nah, oke, saya pilih akun. Nah, oke, pilih lanjutkan. Nah, oke. Di sini pilih saja yang Design a Dream Home. Yang nomor 2 dari atas ya. Design a Dream Home. Nah, oke. Lalu pilih lagi yang pertama, Start from Scratch. Nah, oke. Tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, ini halaman untuk desain sudah muncul ya. Di sini Anda bisa langsung memulai untuk mendesain ruangan ya, untuk mendesain rumah. Ini adalah tampilan 2D, Anda bisa rubah menjadi tampilan 3D. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada gambar ruangan ya, ada temboknya seperti gambar nyata ya, seperti desain nyata. Nah, di sini ya. Ini 2D dan bisa Anda rubah menjadi 3D. Dan di sini ada perlengkapannya ya. Apabila Anda ingin menambahkan ruangan, tinggal Anda pilih saja. Oke, saya contohkan ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, di sini saya akan gabungkan 2 ruangan ya. Nah, seperti ini. Tinggal digeser saja. Klik kiri lalu geser ya. Nah, ini sudah ada 2 ruangan ya. Nah, ini bisa diedit ukurannya. Mau dibuat berapa meter? Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada 2 ruangan dan saya tampilkan untuk 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, bisa digeser-geser ya. Nah, ini cocok banget ini untuk desainer pemula. Dan di sini bisa ditambahkan aksesoris ruangan seperti pintu, jendela atau apa ya. Tinggal dipilih saja di pilihannya ini. Nah, ini door. Oke, saya pilih room door. Nah, ini ada pilihannya sliding door dan lain-lain. Oke, saya pilih entry door. Nah, ini ada pilihannya ya. Ini yang pilih saya pilih yang gratis saja. Nah, oke, ini bisa digeser dan ditentukan tempat untuk pintunya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 2 ruangan dengan 1 pintu. Ini layaknya seperti kamar ya. Dan bisa ditambahkan untuk
bed ya, atau kasur ya. Nah, seperti ini ada gambar bed. Nah, tambahkan bed di sini untuk tempat tidurnya ya. Oke, saya pilih yang ini saja. Saya pilih salah satu. Saya pilih yang gratis. Nah, oke. Nah, sudah ya. Ini ada tempat tidurnya, ada kasurnya ini ya. Seolah-olah ini menggambarkan kasur ya. Bisa digeser-geser di mana ditempatkan. Nah, seperti ini ya. Mudah caranya ya. Ini sangat cocok bagi Anda yang ingin belajar desain interior atau desain rumah. Nah, oke, ini hanya contoh saja ya. Di lain waktu, insya Allah saya akan buatkan video yang lebih mendetail. Oke, seperti itu ya. Mudah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.